Sementara itu pemirsa, Perum Bulog memastikan impor daging sapi asal Brasil sebanyak 30 ribu ton baru akan terrealisasi pada 2020 atau mundur dari penugasan yang diputuskan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daging pada tahun ini. Perum Bulog memperkirakan impor daging sapi asal Brasil akan mundur dari penugasan tahun ini. Pasalnya, Bulog belum menerima surat penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, rekomendasi dari Kementerian Pertanian, dan surat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Terlebih, proses pengiriman daging dari Brasil membutuhkan waktu 47 hari. Secara total, pemerintah akan mendatangkan 50 ribu ton daging sapi dari Brasil hingga akhir tahun melalui 3 badan usaha milik negara yang ditunjuk, yaitu Perum Bulog, PT Berdikari, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Alokasi daging impor terbesar akan dikantungi Perum Bulog dengan kuota sebanyak 30 ribu ton, diikuti Berdikari dan PPI masing-masing 10 ribu ton. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik, total volume impor daging sapi Indonesia hingga Mei 2019 telah mencapai 73,5 ribu ton. Nilai impor tersebut mencapai 252 juta dolar Amerika. Jakarta, Riki Anwardi untuk Adex Channel.